هداية النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا علي معلمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا علي مخلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih lagi sihat dan dapat hidup dengan selesa sehingga ke malam ini. Alhamdulillah, semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mesti dan wajib kita syukuri bersama. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambung kembali kuliah tafsir kita, iaitu pada ayat, kita bermula pada ayat yang ke-204 daripada suratul Baqarah. Ayat yang ke-204 daripada suratul Baqarah, insya-Allah. Kita baca sama-sama tuan, bagi yang boleh baca ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tengok tuan-tuan ayat yang ke-204. Ada setengah manusia, waminan nas, dan ada setengah manusia yang menyebabkan engkau tertarik hati kepada tutur katanya semasa hidup di dunia, dan ia mempersaksikan kepada Allah akan apa yang di dalam hatinya sedang ia sebenar-benarnya musuh. Jadi ayat ni Allah Ta'ala terangkan kepada kita tuan-tuan, kata dia, dalam hidup kita ni ada setengah orang yang dia cakap cantik, cakap dia cukup manis, ha? Kita dengar pun tertarik hati. Bahkan dia
Kadang-kadang bercakap sampai dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sedang dia sebenarnya adalah musuh kita. Ini satu panduan yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Untuk lebih faham lagi tuan-tuan, kita tengok apa sebenarnya maksud ayat ini. Jadi ayat 204 ni tuan-tuan turun sebenarnya, saya dah sentuh dua minggu lepas. Sebenarnya ayat yang 204 ni, kata ulama kita, dia menyentuh, merujuk kepada seorang yang bernama Akhnas bin Syuraik Al-Thaqafi. Akhnas bin Syuraik Al-Thaqafi ni, satu hari dia datang jumpa Nabi SAW. Dia kata nak masuk Islam. Dia kata dia nak masuk Islam. Dia pun masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah dia pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia buat tuan-tuan? Dia melalui ladang dan sejumlah, dia lalu ladang-ladang orang Islam, kemudian dia bakar ladang tu. Dia bunuh keldai-keldai milik orang Islam. Depan Nabi dia kata nak masuk Islam. Mani cakap eh. Tapi bila dia berpaling daripada Nabi, dia bakar ladang-ladang kepunyaan orang Islam. Dia bunuh kaldai-kaldai kepunyaan orang Islam. Jadi ada di kalangan manusia yang bersifat munafik macam ini. Okay. Jadi Al-Akhnas ni sebenarnya ini nama gelaran ni. Kalau sebut Akhnas bin Syuraik, kita tak tak apa konan lah. Sebenarnya dia Ubay. Nama dia sebenarnya Ubay. Jadi Akhnas ni adalah nama jorokan dia. Gelaran dia, Akhnas. Tapi Ubay ni pandai bercakap. Kita tengok tuan-tuan. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan betapa buruknya perkataan orang-orang munafik kepada Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi telah takjub dan tertarik hati dengan tutur kata mereka yang lemah lembut. Kerana pandainya di dunia ini mereka berpura-pura dan bermuka-muka menjadi penyokong Nabi, sehingga sanggup ia beria-ia naik saksi kepada Allah di atas ketulusan hatinya. Padahal yang sebenarnya adalah ia musuh yang sejahat-jahat. Musuh bagi Nabi dan musuh bagi pengikut-pengikutnya. Ini merujuk kepada Ubay ni, orang munafik, yang tu orang munafik ni, Ubay ni. Jadi ayat ni turun kerana panggil Ubay ni. Tapi pengajarannya kepada semua orang, mengingatkan kita semua, cerita tentang Ubay ni, jangan pula kita ni bersifat munafik sampai terkadang kita menjual nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengukuhkan pernyataan kita. Untuk mengukuhkan kenyataan yang kita buat, kita guna nama Allah. Seolah-olah ni kita lah orang yang paling beriman pada Allah. Kita ialah orang yang paling jujur dengan agama ni. Kita lah orang yang bersungguh-sungguh nak menolong agama ni. Tapi sebenarnya kita adalah orang yang sejahat-jahat orang. Yang tak lain dan tak bukan. Hanya untuk bertopeng saja dengan nama Tuhan. Kita lah orang musuh kepada agama sendiri. Ni ada orang macam ni atas muka bumi. Orang yang dikatakan dalam ayat ini mengikut setengah ahli tafsir ialah Akhnas bin Syuraik Al-Thaqafi, yang menjadi kawan kepada kumpulan suku Bani Zuhrah yang dahulunya pernah beredar bersama kumpulan mereka yang seramai 300 orang meninggalkan medan perang Badar. Kumpulan suku Bani Zuhrah ini telah datang bersama-sama angkatan perang kaum Quraisy Makkah untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentera-tenteranya di medan perang Badar. Kerana pada mulanya angkatan Rasulullah nak menyekat kafilah perniagaan orang Quraisy Makkah yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb. Baik tuan-tuan. Jadi Akhnas ni atau Ubay inilah yang Nabi tertarik cakap dia ni. Kalau kita sorot kembali apa yang berlaku dalam sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perang pertama Nabi, perang Badar. Asalnya Nabi tak nak berang pun dengan orang Quraisy ni. Tujuan Nabi nak menakut-nakutkan asalnya dulu orang-orang Quraisy yang selalu berulang-alik Mekah ke Syam meniaga. Tapi bila dia balik daripada Syam ke Mekah, dia akan melalui pesisir pantai Madinah ni, dan orang-orang Madinah ni selalu menakut-nakutkan dia.
Jadi Nabi SAW tujuan pertamanya nak menyekat kafilah perniagaan orang Quraisy Makkah yang diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb dalam perjalanannya pulang ke Makkah dari Syam. Nabi dengar ada satu kafilah, kumpulan peniaga-peniaga dari Makkah yang pergi ke Syam, nak balik ke Makkah balik. Jadi Nabi datang nak sekat kafilah ni, bukan nak perang pun. Nak sekat kafilah Abu Sufyan ni. Malangnya kafilah ni ataupun kumpulan peniaga-peniaga ni terlepas. Sebaliknya angkatan Rasulullah, kumpulan Nabi ni bertembung pula dengan bala bantuan yang datang dari Makkah. Jadi ada orang yang dapat dengar, ada orang-orang Quraisy yang dengar Rasulullah akan sekat kafilah ni. Mereka sempat hantar utusan ke Makkah minta pertolongan. Kafilah ni lepas. Nabi tak sempat, tak jumpa. Tapi Nabi bertembung dengan kumpulan orang yang dihantar untuk membantu kumpulan Abu Sufyan ni. Di mana jumpa? Di Badar. Jadi di Badar ni lah Akhnas yang menasihatkan suku Bani Zuhrah dengan katanya, kat sinilah Anas yang main peranan. Macam baik. Dia pujuknya. Yang datang daripada Mekah ni suku Bani Zuhrah, iaitu suku ibu kepada Nabi, Aminah binti Wahab daripada suku ni. Jadi ketika itulah Anas cakap pada suku ni, kata dia, sekiranya ia dusta, semua orang sudah berpuas hati dengan kamu. Kau datang sini pun dah okey dah ni, selamatkan kafilah ni. Orang dah tahu dah Muhammad ni, kalau Muhammad ni bohong dia. Tapi kalau dia benar tentang seruan agamanya, kamulah sebahagia bagi manusia. Tapi kalau apa yang Muhammad bawa ni betul, kamulah yang paling bahagia sekali sebab dia datang daripada suku kamu. Ini Muhammad ni, kata dia, anak saudara kepada kamu. Kerana ibu Nabi ni daripada suku Bani Zuhrah ni. Dipujuk Bani Zuhrah, cakap, ialah orang yang Muhammad ni, ni kan anak saudara kau. Omak daripada suku kau. Macam-macam cakap kan. Cakap manis dia. Akhirnya kumpulan ni orang ni tak jadi perang dengan Nabi Muhammad SAW. Balik. Balik. Kerana Anas kata apa? Bagaimana kalau aku mengajak kamu semua beredar pulang? Mereka bersetuju dengan cadangannya lalu meninggalkan medan perang Badar, tidak mahu memerangi Rasulullah SAW. Nampak cantik. Seolah-olahnya nak tolong Nabi. Dialah seorang yang manis tutur katanya dan elok rupanya, pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan keislamannya sambil menceritakan kepada baginda tentang dirinya dalam peristiwa Badar dahulu sebagai tanda kasihnya kepada baginda. Dia datang jumpa Nabi, dia kata nak masuk Islam. Dia duduk kat Badar dulu, akulah yang suruh orang ni balik, jancamlah sampai tak jadi perang tu wahai Muhammad. Ini Nabi suku dengan cakap dia tu. Nampak baiklah Akhnas ni. Allah Ta'ala turunkan ayat ni nak beritahu siapa sebenarnya Akhnas ni. Sampai Nabi SAW menyambutnya dengan baik sambil didudukkannya di sisinya, padahal Akhnas seorang munafik. Maka Allah memberitahukan Rasulnya supaya jangan takjub atau lekas tertarik kepada orang-orang munafik seperti Akhnas ini, sebagaimana yang tersebut dalam ayat ini. Bahkan orang yang demikian itulah musuh yang paling jahat. Jadi ayat ni dia bagi panduan dekat kita, tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati dalam kehidupan kita ni. Dalam agama kita ni, dalam perjuangan mempertahankan agama ni, ada di kalangan manusia macam ini. Depan kita dia cakap elok luruh, ya, cakap dia seolah-olah dia dialah pejuang agama. Tapi rupa di belakang kita dia juga lah yang ambil tindakan menjatuhkan agama ini. Ada orang-orang macam ni kan. Nambahkan lagi dia punya kesesatan dia, dia gunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sampai sanggup bersumpah. Kan dalam hadis ada sebut, Sayyidina Umar pernah berucap, kata dia, Nabi pun pernah berdiri macam ni tempat ini, akan datang pada satu zaman orang yang berani bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir zaman ni kita dengar bila dengar nama Allah, kita pun percaya lah. Zaman tu akan sampai. Tak tahu zaman bila, kita lah kan, kita akhir zaman. Akan ada orang yang dia berani bersumpah dengan nama Allah. Jadi ayat ni beri panduan pada kita, hati-hati
Ha? Sebab orang macam ini ramai ha? Dalam dalam hidup kita sekarang ni. Orang ni. Dia sama mayang kita. Sama puasa orang kita. Sama solat dengan kita. Tapi sebenarnya dia ada ada tujuan, ada masalah, ada kepentingan dia sendiri. Baik itu apa yang dicatatkan dalam dalam tafsir Munir ni oleh Dr. Wahbah Zuhairi ni, dia sebut bahawasanya ayat ni tunjukkan pada kita, katanya diperintahkan supaya kita, ada juga umpamanya dalam ulama mazhab Maliki, dia ingatkan kita semua, kata dia apa, ayat ni juga menunjukkan maksud berhati-hati dalam urusan agama dan dunia. Kerana kata dia para saksi ataupun hukama, yakni hakim-hakim, mesti diperiksa keadaannya. Dan jangan kita menilai orang, mengambil keputusan berdasarkan lahiriah manusia. Kerana kebaikan yang kita tengok, boleh jadi dia ni orang yang dalam batinnya penuh dengan kebusukan. Itu ulama mazhab Maliki kita, ayat ni pun tunjuk saksi-saksi, hakim-hakim ni, jangan tengok luar je, tengok dalam sekali, tengok batin dia. Cuba cari siapa dia sebenar ni, takut-takut nanti persaksian tu adalah persaksian yang palsu. Kerana ada orang yang bercakap dia cukup manis di luar, tapi hatinya menyimpan sesuatu yang buruk dan keji. Itu kata setengah daripada para ulama mazhab Maliki. Maksud ayat ni, kata dia. Maksud ayat ni. Sebab itu berhati-hati. Kemudian tuan-tuan, ayat yang 205. Apabila ia telah berpaling pergi, berusahalah ia di muka bumi berbuat kebinasaan dan dirosakkannya tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan itu. Bila dia berpaling daripada Nabi, dirosaknya tanam-tanaman, dibunuhnya binatang, Allah tidak suka kepada orang yang buat kerosakan. Apabila ia beredar meninggalkan engkau wahai Muhammad dengan kata-kata manis dan lemah lembut, rupanya ia telah berusaha membuat kebinasaan di muka bumi dengan memutuskan tali silaturrahim, menumpahkan darah, membunuh orang Islam, dibakarnya tanaman mereka dan dibunuhnya ternakan-ternakan mereka. Hal ini berlaku manakala terjadinya permusuhan antara Akhnas bin Syuraik dengan suku Bani Thaqif di Taif. Ia telah datang pada satu malam menyerang orang-orang Taif dengan membakar tanam-tanaman dan ternakan-ternakan mereka. Ini Akhnas. Jumpa Nabi, elok. Kan? Tapi bila dia bermusuh dengan orang, dibakarnya. Siapa tu? Saudara-saudara si Islamnya di daripada Taif, dibakarnya ladang-ladang mereka, dibunuhnya ternak-ternakan. Ayat ini walaupun pada mulanya tujukan kepada orang perseorangan, kata Ustaz Ahmad Sunaji, walaupun tuju pada Akhnas, tetapi ditujukan juga kepada umum. Setengah mufassirin telah menafsirkan ayat wa idza tawalla dengan tafsiran jika telah menyandang pangkat ketua, iaitu ketua yang mempunyai kuasa dalam suatu urusan, maka ia akan bertindak sewenang-wenang yang menyebabkan malapetaka di muka bumi dengan perbuatannya aniaya dan zalim, sebagai yang kerap berlaku pada ketua-ketua yang zalim dan aniaya. Jadi ayat ni juga tawalla ni maksudnya mendapat kuasa. Walaupun tuju pada Anas, tapi tafsiran setengah daripada mufassir mengatakan ayat ni tuju juga kepada orang yang bila dia dapat kuasa umum. Itulah yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Manusia kalau kurang agamanya, kurang pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bukan orang yang nak suka ikut agama. Sekadar buat yang wajib yo, semayang. Bila teringat, berhenti. Bila sibuk tak payah semayang. Semayang sebab orang lain semayang, dia pun semayang. Orang macam ini, bila dia jadi ketua, maka segala-galanya bergantung dekat dia. Masa tu dia akan buat masalah. Yang buat masalah hari ni tuan-tuan, bukan orang yang duduk bawah-bawah ni, yang duduk atas-atas ni, ketua-ketua ni. Sebab tu dalam Quran, waqala al-mala'ul ladzina kafaru waqala al-mala'ul ladzina istakbaru, dan berkatalah ketua, pemuka-pemuka, ketua-ketua
Di Quraisy dulu, zaman Nabi berdakwah di Mekah, siapa yang buat masalah? Bukan orang bawa-bawa hamba-hamba Abdi menyerang Nabi. Tak. Abu Lahab, Abu Jahal, ketua-ketua Quraisy yang berasa ada kedudukan, yang ada kuasa, yang ada harta, ada pengaruh, dia ni yang menyuruh orang menyusah-nyusahkan Nabi, mengugut orang yang masuk Islam, mengugut orang yang ikut Nabi. Siapa? Orang yang ada kuasa. Orang tak ada kuasa, dia boleh buat apa? Jadi kuasa ni memusnahkan manusia. Kalau manusia yang berkuasa itu bukan orang yang mutadayyin, bukan yang orang dalam hatinya ada jiwa agama, dia akan menyusahkan. Siapa pun yang jadi ketua, yang ada kuasa, menyusahkan. Tengok Fir'aun, sampai dia mengaku Tuhan. Dia ada kuasa, ada kedudukan. Haman, Qarun, ni semua orang hebat-hebat ni, kan? Dulu-dulu sampai sekarang ni, yang buat masalah ni ketua-ketua ni lah. Dia bawah ni ikut dia, ikut dia kan. Sebab dia pegang semua-semua eh. Dia pegang duit, dia pegang tanda tangan, dia pegang segala-galo eh. Kalau baik dia, baiklah seluruh bawah-bawah. Kalau dia tak menurut, tak betul, bawah-bawah ni habis semua, ikut tak betul lah. Ditambah pula zaman sekarang ini, zaman orang seolah-olah hilang kewarasan berfikir dia. Hilang kewarasan. Dia berfikir mengikut pandangan orang ramai. Betul-betul tu. Quran dengan hari ni tak tinggal, dah tinggal ke mana-mana dah. Kan? Ini yang berlaku hari ini. Hatta kalau salah pun, ketua-ketua ni betul je ke dia? Sebab dia ketua. Dia pegang segala-galanya. Kalau salah pun betul. Ini yang berlaku hari ini. Sedang orang Islam diajar, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ta'at kepada orang yang jelas-jelas buat maksiat, buat kesalahan. Tak boleh. Yang baik kita sokong dia, kita junjung dia, kita angkat dia. Tapi kalau dia tak betul, kita turun dengan dia. Dalam sembahyang tu lah ada gambaran kepada kehidupan kita. Bila kita ikut ketua, imam, walaupun dia imam kita, kalau dia salah, kita kena tegur dia. Subhanallah, tegur. Bukan dia salah, boleh tak tahu, ya boleh tak tahu, jangan. Duit dia bagi, semua dia bagi, peruntukan dia bagi, tak tentu dah. Semayang ajar, itu ajar cara kita. Dalam kumpulan, ada imam, imam tak betul, walaupun dia imam. Subhanallah, tegur. Dah tegur tak mau ikut, kita mufarakah, kita keluar daripada dia. Tak boleh ikut orang tak betul. Itu Islam ajar kita. Tapi itu tak dapat difahami dengan baik oleh kebanyakan orang Islam hari ini kerana kepentingan-kepentingan diri tertentu. Jadi ayat ni sebut macam tu. Jadi ketua-ketua ni lah menyebabkan malapetaka di muka bumi dengan perbuatannya yang aniaya dan zalim, sebagai yang kerap berlaku pada ketua-ketua yang zalim dan aniaya. Atau juga ditafsirkan oleh adanya ketua-ketua yang zalim dan aniaya, oleh kerana adanya ketua-ketua yang zalim ni, sehingga Allah menahan penganiayaan itu supaya jangan menjalar ke mana-mana, ditimpakannya bencana alam yang menyebabkan kebinasaan di muka bumi yang berupa hujan lebat, banjir besar, kemarau panjang, wabak penyakit merebak, letusan gunung berapi yang memuntahkan lahannya, gegaran gempa bumi yang dahsyat dan yang seumpamanya. Atau kata Ustaz Ahmad Sonaji, ayat ini juga ditafsirkan dengan oleh kerana adanya ketua-ketua ni yang zalim ni yang melakukan kerosakan ni, Allah tak nak kerosakan tu berterusan, maka diturunkan di tempat itu bencana, disebut, kita sebut bencana alam. Banjir lah, hujan lobek lah, kemarau lah, wabak penyakit lah, macam-macam. Macam-macam. Kenapa ni? Yang salah seorang je. Tapi bila azab semua kena. Betul tak tuan? Kalau kita tengok ayat ni, yang ditafsirkan oleh para ulama ni, yang dogi ketua ni Allah Ta'ala nak berhentikan kacau ketua-ketua yang zalim ni. Diturunkan azab di tempat itu. Habis semua kena. Perkara ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bila Allah Ta'ala turun azab, habis semua kena. Macam mana ni? Yang tak bersalah mati semua. Rasulullah jawab, masing-masing akan dibangkitkan menurut niat dan amalan masing-masing. Besok yang baik-baiklah, yang buruk-buruklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau turun azab semua kena. Itu sebab itu tuan, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Kita
bertanggungjawab yang apa kita buat. Ketua-ketua ni, yang zalim-zalim ni, kalau dia baik tak ada masalah. Yang zalim-zalim ni, dia tidak akan jadi ketua tanpa pengikut. Tanpa penyokong. Tanpa orang yang mengangkat. Siapa dia yang angkat? Pengikutlah. Kita lah. Jadi kita pun berhaklah dapat sikit balau bencana tu bila turun azab. Sebab kita sebenarnya yang menjadi orang yang mengangkat ketua-ketua kita. Sebab itu bila kita nak ambil orang jadi ketua, nak jadi siapa-siapa pun orang yang memimpin kita, pastikan orang itu kuat agamanya. Kan? Bukan bukan orang yang nampak macam beragama tetapi kerana ada kepentingan nak menjaga kedudukan dia. Menjaga kedudukannya. Saya kebetulan itu hari, saya nak tergolak pun dia. Kenapa malam semalam Kek Seri Meranti? Datang-datang tengok porno kan Kek Melaka poster, Seri Meranti tu bola Melaka. Jalan Kek Tampin tu, kan Neteh tu nak masuk highway apa, nak masuk Kalu Gajah tu kan. Kan ada taman Neteh tu, rumah besar-besar tu. Tu taman Seri Meranti. Saya masuk, apa pula banyak poster ni baru teringat. Oh, Melaka dia pilihan raya Dewan Negeri. Elok pula malam tu kita penawar bagi hati. Tajuknya Dusta. Kita ceritalah bahas tentang dusta. Macam-macam lah cerita. Bubak. Tengah-tengah cerita masuk seorang. Saya pun tak pernah. Saya tahu surau ni orang. Macam masjid ni. Saya dah hafal lah muka dah. Orang ni kalau ada orang baru tu macam ni. Orang baru ni. Jadi naik baru. Elok jubah lah. Saya pun tak adalah cakap nak mengutuk siapa-siapa. Umum ni. Secara umum. Begini-begini. Syekh Abdul Kadir Al-Mandili menyebutkan kita macam ni. Saya cuba lah. Bawa lah ayat-ayat tentang dusta, hadis-hadis. Dinunduk ya. Batu-batu kat depan saya tu. Orang tu tapi dia tu tengah apa. Siapa pula ni? Saya pun lombong je tu habis. Tapi boleh minit sejam. Tentang pendustaan. Bawa lah contoh sekali. Macam-macam lah. Dah habis tu. Imam pun sound. Sat. Oh. Elok betul malam ni pula. Mengingatkan kita semua. Apalah. Wakil datang tadi. Rupa calon. Calon kawasan tindak tanding tu. Depan saya duduk ya. Ay, Ustaz tadi. Kalau dia tak buat tu, sok konor dia Ustaz. Ya. Buat tu dia lepas ni tadi. Dia dah dengar tu. Rupa depan calon. Kita tak tanya pula dia siapa orang datang tu. Tup tu tengah tu. Weh, jarang buat tu orang berani sini tu. Rupa awak pun tak kenal siapa orang pakai mask kan. Turun-turun memang beritahu. Dan kita dia pun tak buka-buka dengan kita lepas tu lah. Dia sekadar naik yang tu. Ya, tu turun balik. Mayang-mayang syak turun. Rupa calon. Kata ke imam, nasib kau lah tadi. Kalau kau baik betul, betul lah kau. Kalau tak baik tak betul, jadi kondong lah kau tadi kan. Dah imam cakap macam tu, saya kolak lah. Jadi, ini yang berlaku hari ni kan. Kita tak jumpa orang-orang ni. Bila nak apa, ya, pilihan raya dah ramai datang. Yang tu kadang-kadang, kita rasa kosar sikit lah. Kan. Semayang ni tak boleh bermusim, tuan-tuan. Untuk ilmu ni pun tak boleh musim-musim. Kalau Nabi mengajar bermusim-musim dulu, tak tahulah apa jadi. Ada ayat tak sampai kat kita kan. Kan? Nak-nak sembahyang fardu ni tuan-tuan. Yang kita buat lagi ni. Syukur Allah Ta'ala masih pilih kita lagi. Ini antara sunnah Nabi yang paling besar. Sembahyang fardu berjemaah. Berapa puluh kali saya nyebut kan. Nabi tak pernah tinggal sembahyang fardu ni secara berjemaah. Sampai Nabi nak wafat, gerik nak wafat. Nabi sembahyang jemaah ni. Sampai 3 kali Nabi usul nak jadi imam. Pensan-pensan Nabi. Akhir saya nak Omar naik jadi imam. Itu besarnya. Tapi hari ni orang dah tak berapa nak jaga tuan-tuan. Bila kita tak jaga sembahyang ni. Padahal sembahyang ni menandakan. Bukti, mubudiah, pengabdian diri kita kepada Allah. Bila kita tak bawa ambil borik menahan sembahyang ni. Kita takut besok Allah Ta'ala pun tak ambil borik hal kita. Kan? Orang sungguh-sungguh jaga solat ni. Sungguh-sungguh mana ya? Orang yang menjaga solat. Maknanya dia sungguh-sungguh menjaga hubungan dia dengan Tuhan. Sungguh-sungguh dia menjaga hubungan dengan Tuhan. Ha. Sungguh-sungguh dia jaga hubungan dengan Tuhan. Bila nampak kesungguhan kita jaga hubungan kita dengan Allah. Padahal solat ni benda yang pertama akan disoal dalam kubur besok. InsyaAllah di sana ada keberkatan dalam hidup kita. Bila kita nampak sungguh-sungguh Allah Ta'ala akan jaga kita tuan-tuan. Kan? Nabi cakap macam-macam lah. Kalau orang tahulah kelebihan subuh berjemaah, nescaya akan datang ke masjid walaupun dalam keadaan merangkak. Macam-macam Nabi sebut. Nabi sebut lagi kalau orang tahu keutamaan sembahyang ni dokek dengan imam di sahabat pertama. Kalau perlu mengundi, manusianya akan mengundi. Nak beritahu
Hebatnya ganjaran-ganjaran besar dalam solat berjemaah ni. Nabi sebut lagi, kalau semayang berjemaah dapat 27 kali ganda daripada semayang seseorang. Macam-macam hadis Nabi nak bagi tasjiat, nak bagi semangat pada umat dia supaya datanglah berjemaah, semayanglah berjemaah. Sirah Nabi itu dibukukan, diceritakan. Benda pertama Nabi buat datang ke Madinah, buat masjid dulu. Nak bagi tahu pentingnya masjid ni. Tapi akhirnya makin lama makin jauh kita daripada Rasulullah SAW. Sirah dia kita baca. Maulid dia kita sambut. Isra Mi'raj kita buat. Tapi sungguhnya apa yang kita buat, kadang-kadang tak sampai kepada apa yang dihasratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berlaku hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itulah jaga-jaga solat ni tuan-tuan. Macam mana pun kita usahakanlah. Saya selalu sebut tak dapat 5 kali, 4 kali, tak 4 kali, 3 kali. Mesti satu hari tu mesti kita datang solat berjemaah di masjid surau ni. Mesti datang. Ada masjid pun, masjid ada surau pun, surau. Kadang-kadang ada orang cakap latih Ustaz. Kadang-kadang kita tak adil dengan diri kita. Kita latih-latih pun boleh bekerja. Tak ada lah latih waktu hari ni, bertahun dah 5 bulan sekolah dah hari ni, cuti dah 3 hari tak payah pergi. Tak ada, tak nak cuti. Cuti kan tak dapat golden handshake, kurang nak dapat yang berapa hari juga. Latih-latih pun pergi juga ke sekolah kita. Tak pernah orang tak nak pergi sekolah tu kan. Tapi bila bab-bab macam ni, untuk keuntungan akhirat kita, kita tak apa, ini harus. Semain jemaah ni fardu kifayah, seorang buat lain tak payah kan. Banyak fatwa-fatwa yang meringankan hal-hal dunia akhirat kita ni. Padahal apa yang kita kumpulkan hari ini semuanya akan terhenti di dunia ni. Tapi benda yang kita buat untuk akhirat, dia akan berpanjangan untuk kehidupan abadi kita. Kita akan berlama-lama di akhirat tuan-tuan. Akan berlama-lama di akhirat. Kalau dalam syurga, berlama-lama lah kita dalam syurga. Malam tadi kebetulan kita di surau Haji Leman. Kalau berlama-lama di akhirat, dalam neraka, berlama-lama lah kita ke situ. Sehingga disebutkan manusia di la bisida fiha ahqaba, dan surat itu kan mereka duduk dalam neraka tu berabad-abad. Kalau kena aku berabad-abad tu satu abad 80 tahun habis 80, tambah lagi dengan maksud la nihayatalah, tidak ada kesudahan. Takkanlah kita nak duduk lama-lama dalam neraka tu kan. Jadi buatlah amalan-amalan yang menjurus kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi tafsir ayat ni antaranya kata dia maksud juga kalau kita dah ada ketua-ketua yang zalim ini, Allah Ta'ala akan turunkan bencana alam, macam-macam penyakit dan sebagainya. Kan? Jadi kita takut apa yang berlaku hari ini, semuanya adalah ingatan-ingatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Semua tuan-tuan dan puan. Ayat 206. Apabila dikatakan kepadanya, takutlah kepada Allah, kesombongannya menyebabkan ia berbuat dosa. Maka cukuplah neraka jahannam sebagai balasannya, dan sememangnya ia tempat yang sejahat-jahat. Orang munafik ni, orang yang tak ada dalam hati sebenarnya agama ni sebenarnya. Dia buat, dia nunjukkan keimanan dia sebenarnya dia ada kepentingan. Mungkin harta yang dia nak, mungkin kedudukan yang dia nak, mungkin pengaruh yang dia cari. Orang macam ini, kalau dinasihatkan dia dengan perkara-perkara baik, umpamanya dikatakan kepadanya takutlah kamu kepada Allah, orang munafik ini apa yang akan dia buat? Oleh adanya sifat takbur dan sombong yang dipengaruhi oleh sentimen asabiah jahiliah, menyebabkan ia tidak teragak-agak lagi untuk berbuat dosa dan aniaya, dan tidak pula menghiraukan nasihat dan tujuh ajar. Orang ni tak nak terima nasihat orang ini, munafik ni. Dia apa tu? Maka orang yang semikian tidak lain balasannya yang setimpal ialah neraka jahanam, tempat yang sejahat-jahat. Jadi orang-orang munafik ni sebenarnya dia baik sebab ada sebab. Kan? Mungkin kerana sebab pengaruh, mungkin kerana kedudukan, mungkin ada keuntungan-keuntungan berupa harta, kewangan ke yang dia cari. Maka nampaklah baiknya. Tapi dalam hatinya sebenarnya tidak ada langsung keinginan ni kepada kepada agama ni sebenarnya tuan-tuan. Yang ini yang kita kena hati-hati tuan-tuan dalam kehidupan ni, kena hati-hati sungguh-sungguh. Ada orang macam ni dalam kita memperjuangkan agama kita ni, kadang-kadang yang buat masalah dalam agama kita ni bukannya orang-orang yang bukan Islam, orang Islam sendiri. Bila kita nak buat sesuatu yang baik kan, membaikkan umat ini, membaikkan keadaan masyarakat kampung punya daerah ni, dia yang Islam ni dulu dia tak bersetuju, tak menyokong, tak nak.
orang bukan Islam kadang-kadang tak berani dia. Ataupun kalau ada orang bukan Islam yang membantah, dia jadi penyokong pula. Ada orang macam ni dalam kehidupan dunia kita ni. Ha? Padahal yang kita buat tu adalah untuk kebaikan agama kita. Kan? Ha. Tak payah dikhususkan. Saya cakap umum je. Tuan-tuan fikirlah. Kalau khusus-khusus kan menyentuh peribadi orang pula, marahlah orang, kata ustaz ni nak menibai orang. Tak ada. Kita cakap umum je. Ada orang ha? Dalam urusan agama kita ni, dia tak bersyukur. Kadang di sekolah pun tuan-tuan. Sebut. Saya dah mengajar 25 tahun kan. Di sekolah pun kadang-kadang tu. Dulu ada cikgu yang kita suruh budak pakai tudung labuh. Kadang-kadang budak-budak aliran agama ni, okey lah tudungnya labuh kan. Kadang-kadang budak-budak aliran biasa ni tudungnya kesenyap. Dah terkatan 4, terkatan 5. Tudung senyap. Depan tutup eh. Kan ketiak-ketiak terbuka. Kan bila berangin-berangin kan tak sedap. Tak senonoh nampak ya. Budak dah buat sorosa kan. Kita pernah nasihat kan. Kamu ni pakailah tudung labuh macam ni ya. Nanti kalau angin-angin boleh grip tudung tu. Ni tudung macam, pakai tudung macam tak nak pakai tudung ya. Ha? Dulu sampai jadi isu dulu kan. Ustazah kat sekolah mana kaya kan. Dia gunting ke tudung budak tu jadi isu pula. Dia mungkin nak nasihat budak tu, nak menakutkan budak tu. Tapi cara tu tak dipertujui oleh beberapa orang. Orang hari kena tindakan ustazah tu. Kan? Jadi macam-macam lah hari ni kan. Kadang-kadang kita buat niat yang baik, mungkin tindakan tu tak apa betul. Tapi janganlah sampai kadang-kadang jatuh pula maruah guru-guru kita yang berniat sebenarnya baik. Cuma mereka tersasar sikit dalam tindakan. Dibimbinglah, jangan disalahkan. Ini disalahkan. Kadang dimasukkan dalam surat khabar dia apa. Niat dah baik dah. Kalau salah, tindakan bimbing. Bukan macam tu cara akhirnya melemahkan semangat orang yang nak bawa agama ni. Banyak berlaku macam tu. Saya pernah nasihat budak. Akhirnya saya nak berhenti baik tu. Masa mula-mula ngajar tu. Dengan kata dia apa? Ustaz kata dia. Kalau ustaz suruh pakai budak ni tudung labuh kata dia. Budak ni nak belajar. Bila matahari makin naik, makin panih. Bila panih, otak budak ni panih. Susah nak dapat ilmu, belajar. Otak ni sempit jadi dia panih-panih. Budak tak selesa kata dia. Apa salah pakai tudung tu? Dah pakai tudung, dia tutup rambut dia dah lah. Kata ni tak menepati maksud pakai tudung cikgu. Tak ada kalau pakai tudung labu ni budak ni terkurung, terdosak, sempit yang di otak. Apa? Saya pun dengan selamba menjawab, tak adalah niat nak bergaduh. Kalau macam tu cikgu, budak ni elok pergi sekolah, tak payah pakai seluar dengan baju langsung. Lagi lapang semua-semua, lagi mudah ilmu tu masuk. Tak terkurung apa-apa, apa? Saya pun pergi. Dia pandang dengan dia marah lah. Ada yang berfahaman macam tu. Kan? Bila kita buat pertemuan budak-budak ni, kita suruh dia bangun malam, kamu dah dekat dengan SPM, bangun-bangun kejutlah kawan-kawan. Dia marah kita, bangun pagi-pagi nanti. Sebab itu budak ngantuk dalam kelas. Dia suruh bangun pagi, kata dia. Kita bukan suruh bangun pukul 2 pagi. Sejam sebelum subuh, kau subuh 5:30. Bangunlah kau lempik 5:30, kau 4:45, kau sampai sembahyang 2 rakaat lagi macam tu. Kan bukankah waktu yang paling afdal antaranya waktu berdoa, waktu ketika sahur. Sebelum masuk subuh tu. Suruh budak munajat. Kita pula kena salah. Ada orang macam ni. Saya pun tak tahu apa dalam jiwa, kadang-kadang jiwa kita kan. Benda-benda tu bukan salah pun. Benda yang baik. Tapi ada kadang-kadang, ini yang berlaku di ini. Buat seorang bekas guru kita, kawan kita, buat problem macam-macam di kampung dia. Difitnah kat orang. Padahal elok ngumpul budak-budak muda, buat perkemahan, ajar tentang sirah Nabi, ajar tentang semayang. Benda-benda simpul-simpul. Marah orang, fitnah. Nak cari nama lah ni, nak bersumur lah ni. Susah nak buat baik, tapi muka-muka susah tuan-tuan. Jadi kalau kita buat baik, ada orang tak suka. Masalah dengan orang tu. Bukan masalah kita. Kan bukan masalah kita. Jadi orang ini wujud ramai dalam muka bumi ini. Sebenarnya apa yang kita keluarkan, itulah isi dalam tempolok kita, dalam hati kita. Kalau tunjukkan kebencian pada agama ini sendiri, itulah semua kita. Manusia ini sebenarnya adalah hati dia. Dan hati dia cukup mudah dikesan berdasarkan apa yang dia cakap. Kan? Yang keluar itu daripada hati. Yang bercakap bukan mulut. Mulut ni orang suruhannya. Ini dalam. Kan? Orang bunda azan tuan-tuan cukuplah sekadar itu. Kalau panjang-panjang kan, dia lain nak macam bunyinya kan. Cukuplah itu mudah-mudahan. Kita sikit-sikit kita faham. Kita ambil pengajaran daripada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Mudah-mudahan dapat memberi panduan dalam kehidupan kita sehari-hari tuan-tuan.
minta ampun, minta maaf kalau dia terkasar bahasa. Tak ada niat lain tuan-tuan. Kita niat di sini, kita belajar, kita memahami firman-firman Allah, mudah-mudahan yang boleh kita amalkan, sempat kita amalkan, yang dapat kita faham dan kita boleh amalkan, kita amalkan bersama. Yang tak boleh, sedangkan dia menjadi suruhan daripada Allah, kita usahakan untuk buat sampailah kita mampu untuk buat apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf. Aku lu qauli hadza, sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan? Jangan ada soalan ni, mana-mana pun memang tak ada soalan kan? Sebab orang-orang hari ni mudah faham. Tapi Bukit Rokan pun tak ada soalan, Gek Melaka pun tak ada soalan, memang tak ada orang soalan ni, mudah faham. Sebab kita pun bincang dalam bahasa Malaysia kan, bukan bahasa Arab. Kalau tak ada tuan-tuan, kita berhenti di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul 'Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu 'alam bis sabr. Boleh azan tuan-tuan insyaallah.